Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisa Update. Sebelumnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Syah dan mamanya Selen. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir tentu saja membawa kabar hangat dan terupdate spesial couple Tisa. Yuk Tisa Lovers, kita cek ya apa saja berita hangat dan terupdate-nya spesial A. Alsa dan Katira Andini di kesempatan kali ini. Jagi daun. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram story of Titi terlebih dahulu. Bang Min akan memberikan update seputar daily stream pendengar harian karya dari Kak Tiara Andini on DSP Spotify. Kita ke album Tiara Andini terlebih dahulu ya. Kembali Johnson memiliki penambahan daily stream terbanyak di album Tiara Andini sebanyak 201.725, diikuti oleh Merin nih Tisa Lovers yang biasa berada paling banyak. Kali ini harus digusur oleh Johnson ya. Merin memiliki daily stream sebanyak 198.487. Nomor 3-nya MATM 47.603 dan menjadi dia di urutan keempat sebanyak 41.532. Jadi jika di total untuk stream album Tiara Andini sebanyak 538.030. Bagaimana dengan IFRT untuk Cinta, album kolaborasi Kak Titi bersama dengan Arsy Widianto hari ini? Untuk data daily streamnya akan Bang Min bacakan ya. Paling banyak seperti biasanya nih, tidak ada perubahan, Lagu Bahaya sebanyak 52.501, diikuti oleh Cintanya Aku sebanyak 16.088. Diam-diam sebanyak 3.732, Bahaya Korea Version sebanyak penambahnya 664 daily stream, Pada Muluka 379 berada di paling bawah ya untuk penambahan daily stream jika diurutkan dari banyak, dari paling dikit hingga paling banyak. Jadi untuk total daily stream IFRT untuk Cinta sebanyak 73.364. Jangan lupakan untuk single Memilih Aku. Single Memilih Aku di sini memiliki daily stream sebanyak 3.089. Yang pastinya cap streaming Mutiara, Tim Alsa dan juga all semua warga bucin ya untuk karya-karya dari Kak Tiara Andini di digital streaming platform Spotify. Di bulan September, Kak Titi akan tampil di salah satu event musik tahunan, salah satu yang terbesar ya, yaitu Fla Festival Tisa Lovers. Kali ini ada updatean terbaru di official Instagramnya Flaps ID untuk susunan line up di hari kedua rundown day to Sunday 11 September 2022. Kira-kira Kak Tiara Andini berada di line up atau rundown di hari keberapa ya? Kita lihat nih Tisa Lovers, updatean terbaru dari official Instagramnya Flaps ID. Salah satu festival musik yang menurut Bang Min tahun ini termasuk yang paling besar ya, karena banyak sekali musisi-musisi solois dan juga grup band yang akan tampil di salah satu event musik ini Flaps ID. Ada banyak stage ya Tisa Lovers di sini yang Bang Min tampilkan di Rim and Green Stage. Stage yang ada Kak Tiara Andininya ya, Sunday 11 September 2022, dibuka mulai dari pukul 15:15 Bass Boy, lalu 16:30 Solo Salon R&B Present, 17:45 tentu saja break azan maghrib ya, 18:15 ada rapper Saikoji. Nah selesai dari Bang Igor Saikoji menyanyikan lagu rapnya, langsung disambung oleh mamanya Selen di pukul 19:30 atau 7:30 malam tuh Tisa Lovers. Jadi untuk tanggal 11 September Kak Tiara Andini di Pla Festival, jadwal manggungnya berdasarkan rundown yang sudah diupdate Plaps ID ini pukul 19:30 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 7:30 malam ya, dia dilanjutkan oleh Ramen Girl, Yura Yunita dan NDXEK Tisa Lovers.
Updatean via jalur paparazi sepertinya tidak akan ada habisnya ya teaser lovers. Tidak hanya Kak Tiara Andini nih, apapun itu public figure-nya. Updatean-updatean dari via jalur paparazi tentunya sangat sayang untuk tidak dilewatkan ya. Salah satunya yang diupdate oleh Instagram Beben 109 ini, salah satu penonton yang hadir kemarin di Tasman Sapalu. Berkesempatan berfoto dengan Kak Tiara Andini nih, di sini captionnya cukup menyita perhatian ya. Izin foto selfie bareng maminya Selen dulu ya, Ed Alset Ahmad. Foto with Tiara Andini, one of Indonesia best female singer ex Indonesia Idol 10, tertulis di situ di caption unggahan Instagram Beben 1096 ini. Min Tiger melalui feed Instagramnya di sini menampilkan salah satu updatean yang super duper unik sekaligus momen-momen yang sangat sayang dilewatkan ketika Kak Tiara Andini kemarin di Tasman Sapalu ya. Updatean video TikTok yang sumbernya dari akun TikTok Min Gemes Gemes Girl, di sini tertulis di situ Tiara kesandung Andini. Kenapa seperti itu dan juga kenapa ekspresi Kak Tiara Andini seperti ini ya? Ditampilkan oleh Min Tiger, sumbernya repostan dari akun TikTok Min Gemes. Mari kita saksikan sama-sama nih kenapa bisa seperti itu dan kenapa ada judulnya Tiara kesandung Andini. Di salah satu part penampilan dari Kak Tiara Andini kemarin, dia kesandung nih mamanya Selen. Kira-kira kesandung apa mungkin? Kesandung kabel ya Tisa Lovers, kita saksikan sama-sama nih. Walaupun sedang kesandung, tapi tetap saja dong cantiknya tidak luntur ya Tisa Lovers. Wow, Masya Allah sekali tuh kesandung celananya sendiri ya. Jika kita perhatikan. Dan yang Bang Min terakhir tampilkan itu sumbernya dari Instagram Tiara News official update dan mengandung bawang ya. Salah satu mutiara yang ada di kota Palu punya effort besar nih untuk bertemu, bersalaman dan juga minta tanda tangan dari Kak Tiara Andini. Seperti apa yang Bang Min tampilkan tadi ya, dia sudah meminta tanda tangan di gambar yang sudah dia bawa bersama dengan spidol. Namun waktu konser Kak Tiara Andini tidak bisa menjangkaunya ya, padahal mamanya Selen sudah berniat menandatangani tersebut. Tapi alhamdulillahnya nih, di pintu hotel dia diizinkan oleh pihak hotelnya untuk bertemu langsung dengan Kak Tiara Andini. Ini teaser lovers, wow Masya Allah sekali. Tangis haru tidak bisa terbendungkan ya ketika dia bersalaman, ditandatangani juga langsung oleh idolanya sendiri Kak Tiara Andini, teaser lovers. Tertulis di situ nangis banget dia bilang, aku udah lihat kamu tapi jauh banget gak bisa tanda tangan, titi or so keen. Tertulis di situ di caption unggahan Instagram Tiara News official. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan update-annya yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. See you the next video. Tetap stay tune di channel Tisat Update. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.